Presiden Joko Widodo menitip sejumlah pesan pada Heru Budi Hartono dalam memimpin DKI Jakarta sebagai pejabat gubernur ke depannya. Jokowi menekankan agar dalam penanganan macet dan banjir di ibu kota harus ada perkembangan signifikan. Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai pejabat gubernur DKI dalam rapat tim penilai akhir setelah mendengar pertimbangan dari Wapres Ma'ruf Amin, anggota TPA dan menteri terkait. Komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang, ya itu aja.